Pas kali tadi tuh kita lewat di sana, itu ada banyak orang jualan apa ya, kayak warteg gitu, banyak. Sebenarnya gini guys, ini mereka mau nipu. Tapi karena tadi aku di awal, abang ini enggak bisa berkutik. Lihat ya. Wanginya tuh enak gitu. Warnanya hitam kali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Ricky Pepeng. Oke, kita sekarang lagi ada di Candi Cuk ya. Jadi kita mau jalan-jalan sambil kulineran di daerah Candi Cuk. Kita mau nyari warteg daerah sini ya. Kayaknya lapar kali. Pas kali tadi tuh kita lewat di sana, itu ada banyak orang jualan apa ya, kayak warteg gitu, banyak lauk-lauan gitu, kayak ikan, ayam, daging, ada kambing juga, ada ceker-cekeran. Jadi kita tuh cuman bisa makan jeroan kaki gitu. Itu cuman di pinggir-pinggir jalan, kalau di restoran apa tuh nggak ada. Ya kayak ala-ala warteg kita lah, Indonesia kali, ya kan? Oke, langsung aja, calo ba ya. Ini kita sambil agak-agak jalan sedikit ya. So, nah ini juga nih ada sebagian, ada yang berapa orang jual nih, 1, 2, 3 ya. Ini juga nih warteg. Kayaknya mereka nih satu grup, jualnya sama, makannya lesehan juga. Ini menunya ada apa aja ini? Anggel, menu kya? Bay, ya kyai? Kota Kelinci, ya? Yeah? Meci, tang he? Oh, tang udar. Itu sana ada tang. Coba kita tengok dulu. Iya, kia bono mangkel. Kota Kelinci. Ini mau masak kelinci ya, jeroan, mantap kali. Tang he? Tang nih ya. Oh no. Mantap kali ya. Ini kita lihat cara pembuatan kota kelincinya. Abis itu kita makan di sini ya. Nah, ini murga. Murga itu daging ayam. Ini agak gelap. Ini kental kali bumbunya. Ini teman-teman bisa lihat tuh, ha. Kental kali ya. Yeah. Macika sup. Macika sup. Dekana? Tuh, teman-teman lihat tuh. Macika sup. Maci deh nak, maci, maci. Haha, mantap ya. Sab rohu eh. Rohu ya, ini banyak durinya kalau rohu. Jadi agak susah. Tapi emang India tuh sukanya rohu ya. Jadi nggak semua orang India tuh makan ikan yang kayak lele, patin gitu. Nggak semua orang India. Ada sebagian orang India itu nggak boleh makan yang nggak ada sisiknya. Jadi haram bagi mereka. Oh, itu ya langsung dimasukkan. Mantap kali. Kota Kelinci atau jeroan ayam, ati ampela. Kota Kelinci. Ye, sabse kitna kilo? 3 kilo. 3 kilo. Kitna ganta ye tayar? Sade ganti. Theek hai. Ini mau dimasukkan bumbu juga. Tuh bumbunya. Iya, kaya anggel. Haldi. Haldi. Kunyit ya. Kita biasa bilang turmeric. Haldi bahasa Indianya. Oh, khusbu bawa dacai. Ini wanginya enak kali cuy. Oh, iya, kaya anggel. Adrak lesan. Lesan. Adrak lesan ya. Apa ya namanya? Hadrak itu jahe, lasan, bawang putih. Oke guys, jadi kelinci sama atinya itu udah mau matang ya. Jadi kita mau langsung pesan aja sambil nunggu matang. Mantap kali. Ini wangi dari kelincinya mantap kali ya. Wanginya tuh enak gitu. Warnanya hitam kali. Tapi itu memang hitam-hitam bumbu ya guys ya. Ya kayak ibaratnya rendang gitulah. Calo bayar banau. Eggplant sub mix nih nah, yebi mix, cawal kesat, or macli, or
ye bi or ye mix karna chalo banao to nasinya ya bas ora kan kita pesan ikan juga satu biar enak kayak oke okay. Oh kepala ya nggak apa-apa lah kasih kepala itu pun mantap sih kepalanya nih coba lah haha nggak apa-apa lah kasih itu yang udah diapain ini yang paling mantap nih itu hampir rata-rata tulang-tulang lunak semua ya dari daging-daging kerbau. Jadi egg piece dia nah. Bas. Ini ayam kita minta satu piece aja untuk ya perasa or ye bi. Pota. Ups. Karena potanya udah matang ya. Uncle. Oh. Pota bas, kali ini ci ya. Nah ini dia mantap kali sorba panas ya ekor pota oke guys jadi ini ya pesanan kita nih banyak kali luar biasa ini kita pesan ada berapa potong ini rempelo ampela ini tadi ini bagian tulang-tulang lunak dan daging. Panas cuy, mantap. Jadi harganya itu tadi nggak dikasih tahu, suruh duduk dulu nggak tahu nih harganya berapa. Huh? Tadi udah aku tanya, makan aja dulu kata kayak gitu. Nggak lih. Masih panas, nasinya juga masih panas, kayaknya panas semua nih karena baru matang ya guys ya. Kita coba dulu, ampelanya yang baru dimasak tadi. Ini masih panas sekali, luar biasa. Suapan para mah untuk penonton. Jangan lupa ya Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ampelanya ini matangnya nggak terlalu matang banget ya. Jadi masih agak-agak alot gitu. Ampela ini masaknya itu nggak boleh kematangan kali dan nggak boleh mentah kali juga. Jadi kayak sedang-sedang gitu. Bismillah. Enak. Coba agak keras sedikit lah. Ini daging. Halo bayar Bismillahirrahmanirrahim. Alin. Kambingnya tuh enak alin. Wow. Oke, nasi bismillah. Gurih kali. Nasinya juga lumayan ya. Ini karena masih panas guys, kalau enggak habis nih. Dalam berapa suapan? Enaknya gitu ya, masih panas semua di sini. Ini daging lagi, kambing. Ini bagian lidah. Kalau bayar bismillah. Enak lho. Banyak lho tanggung lunaknya nih. Coba si kambingnya. Panas. Kayaknya dari semua kambing sih yang rekomen. Walaupun ayamnya belum kita coba ya. Ini ayam, calo ya. Untuk menonton biar nggak lapar ya kan. Nah nih kasih nana biar nggak lapar ya. Calo ya, bismillah. Ayamnya gurih, empuk, meresap sampai ke dalam-dalamnya ya. Nalin. Ayam juga enak. Kalau kuah, kok kurasa kuah itu hampir sama semua kuahnya, hitam semua. Bumbunya juga sama, nggak ada bedanya.
cuman tekstur kepedesannya sama gurih ini agak beda karena kuahnya kita udah kita campur semua, jadi ya rasanya enak. Tembingin aduh, kita coba ikan ini, ikan raw ini untuk penonton juga. Jalo ya, bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada dagingnya. Ini banyak tulangnya, jadi agak hati-hati ya guys makannya. Untuk ikan ini nggak terlalu biasa aja. Nasi kambing bagian lidah. Comot. Bersoli. Calo bayar, bismillahirrahmanirrahim. Sama pedes aku gak tahan cu. Pedes parah. Ini pola kayak lagi ya. Masih saldak sini. Calo bayar, bismillah. Ikannya misalnya, jadi untuk nilai, untuk ikan kita kasih nilai 8, kali jinya ini kita kasih nilai 8,5, 9,5 untuk ayam sama daging kambing. Kalau bayar, sudah. Oke guys, kita udah kelar makannya, ini luar biasa panas ya, nggak ada angin, semeromong gitu, parah semeromongnya. Lagi ada orang mesen juga. Buyo. Kitna, Amara. Sob. Kitna ada kemana? Kitna rupi. Kamu kena kaya dah? Hah? Kita boleh dah. Egg plate, dua plate, iya. Was. A few moments later. Ini orangnya diskusi, nggak tahu ya. Jalan itu. Aku nggak tahu bahasanya, bukan bahasa India sini, bahasa bagian selatan. Sebenarnya gini guys, ini mereka mau nipu, tapi karena tadi aku di awal, abang ini nggak bisa berkutik, ya kan? Mau nipu sekian. Cuman karena dibilang di awal tadi sekian harganya, jadi mereka ini diskusi, kayak diskusi gitu. Padahal tinggal hitung aja. Exobis. Saat rupi. Exobis. Macli, cawal kesar kitna? Saat rupi. Murga, cawal kesat, kitna rupi? Setar. Murga? Bakara? Sem. Jadi total kitna? 280. Jadi totalnya itu 280 ya, oke. 280. Oke ya guys, terima kasih yang udah nonton. Mudah-mudahan yang nonton sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukriya.